Indonesia yang berusia 20 tahun bisa menunjukkan kestabilan performa pada usia 30 tahun di lapangan. Tetapi pada titik ini, para pemain kami China tidak seperti itu. Setelah pertandingan di Korea Masters 2022, saya mengunggah di Weibo tentang pendapat saya pada ganda putra China, Ou Xuan Yi Liu Yuchen. Ou Xuan Yi adalah atlet yang baik. Dia punya kemampuan yang baik di semua aspek. Saat dia berada di lapangan, dia juga bisa tampil sesuai arahan. Tapi masalahnya, ada perbedaan antara latihan dan saat berkompetisi. Sama saja mengambil kelas matematika ketika Anda belajar, poin pengetahuan dan rumus jelas diajarkan kepada Anda satu per satu. Tetapi saat mengikuti tes, Anda harus memiliki kemampuan untuk menempatkan poin dan rumus pengetahuan individu ini sesuai dengan kebutuhan. Jadi akan ada perbedaan antara saat belajar dan ujian, dan juga ada perbedaan antara pelatihan olahraga kompetitif dan kompetisi. Fondasi Ou Xuan Yi sangat bagus, tetapi sekarang dia tampak terlalu polos di lapangan. Seperti seorang siswa dengan basis pengetahuan yang baik, tetapi tidak pandai dalam ujian. Nah, terlepas dari itu, Cha Yun ini memang dikenal sebagai legenda bulu tangkis China yang gemar melemparkan nasihat dan kritikan sportif kepada para juniornya di lapangan. Selain mengkritik ganda putra, Cha Yun juga pernah melayangkan kritikan kepada Zheng Siwei yang dianggap telah mengalami krisis kepercayaan diri. Terbukti Zheng Siwei bersama Huang Yaqiong kalah beruntun dalam turnamen yang diikuti. Pasangan ini kalah dari kompatriotnya Wang Yilyu, Huang Domping. Apalagi Zheng Siwei, Huang Yaqiong langsung kandas di babak pertama kejuaraan dunia 2021 lalu. Cha Yun menyoroti masa depan Zheng Siwei sebagai seorang pebulu tangkis yang memiliki power dan permainan cepat. Sayangnya pola permainan itu akan lebih banyak menguras fisik. Padahal usia Zheng Siwei terus bertambah seiring berjalannya waktu. Cha Yun pun bahkan tak ragu menyebut mantan rivalnya asal Indonesia yang masih aktif bermain, yakni Hendra Setiawan, sebagai sosok yang sangat pantas dijadikan inspirasi dengan permainannya yang taktis dan mematikan. Sembilan tahun berkarir, kemudian gantung raket tahun 2016, Cha Yun sama sekali tidak meninggalkan sepenuhnya dunia bulu tangkis. Ia terus mempromosikan bulu tangkis, khususnya ke kalangan muda agar tim bulu tangkis China bisa regenerasi dengan baik. Bahkan Cha Yun punya lo pusat latihan bulu tangkis sendiri. Mengutip wawancara dengan media China CGTN, Cha Yun menceritakan kondisi pusat latihannya yang banyak menerima murid-murid perempuan. Kami punya banyak murid perempuan di pusat latihan bulu tangkis kami. Para orang tua menyukai bulu tangkis karena di olahraga ini tak ada sentuhan badan, jadi cedera kemungkinannya lebih sedikit. Jadi itu menarik terutama untuk para perempuan. Saya bisa melihat para murid perempuan begitu menikmati bulu tangkis karena mereka bisa menggunakan kebijaksanaan mereka untuk memenangkan pertandingan. Itu hal yang menyenangkan untuk mereka. By the way guys, pada 16 Juni 2021 lalu, BWF memilih 3 legenda bulu tangkis China untuk mengisi BWF Hall of Fame 2021. Mereka adalah Zhang Nin, Cha Yun, dan Fu Haifeng. Presiden BWF Paul Eric menilai jika ketiganya telah berjasa luar biasa dalam perkembangan bulu tangkis dunia.
Nah, menariknya Chayun mengunggah foto saat menghadiri pelantikan BWF Hall of Fame 2021 itu di akun Weibo. Warganet malah dibuat salfok nih dengan ketampanan Chayun di usia tak lagi muda. Ia disebut semakin tampan yang tahun kemarin masih berusia 41 tahun. Memang tampan ya guys. Saat masih aktif jadi pemain juga nih, Chayun memiliki banyak penggemar wanita loh. Gimana? Setuju nggak kalau Chayun ini semakin tua semakin menawan?